Karena itu pas sapi talinya yang satu itu putus, yang bagian kiri itu putus, akhirnya sapi itu keliling lari itu. Tapi nggak terlalu membahayakan karena yang bagian bawah perut itu masih ada. Terus yang sebagian tali itu sudah masuk bagian tali yang sana itu, bagian tengah. Tapi sapi nggak lari kemana-mana, makanya nggak terlalu takut lah. Yang terpenting itu ada, dan semua itu kita ya apa itu untuk evaluasi kedepannya, dalam hati-hati, dalam apa itu talinya untuk diperhatikan lebih teliti lagi, karena sapi kemarin yang dipotong itu kelihatannya itu agak apa itu sapi limosin mungkin itu yang agak anu. Agresif. Terus talinya yang satu itu putus itu kemarin. Kemarin menyembelih berapa, Pak? Kemarin menyembelih 4 sapi. Terus yang satu ekor itu kambing untuk apa itu? Hakikoh. Pak, waktu kejadian warga sempat panik kepada Pak? Panik yang ya, atau panik apa? Itu yang di luar pagar, orang yang melihat itu. Sebetulnya persiapannya sudah ada, kan talinya yang sebagian itu sudah masuk di situ, diikatkan di ada apa itu patok yang di situ. Kalau nggak diikatkan itu ya tetap nanti bisa keluar. Ya, terus yang membutuhkan berapa tenaga, Pak, kemarin, Pak, yang menangkap kembali itu, Pak? Kemarin sistemnya kita itu kan anu, dalam waktu penjagaan dan pembulingan itu dari kita itu mengadakan beberapa kelompok, ada bagian pengiris dan lainnya. Itu sebelum mengadakan pengirisan itu ada pokoknya semua yang menjadi panitia anak muda itu disuruh untuk membantu untuk mempermudah pembulingan, untuk mempermudah nangkap sapi tadi, perobohan sapi itu. Berarti tidak begitu parah, Pak, ya? Tidak begitu parah. Okay. Emangnya saya sendiri agak kaget. Selama ini kan nggak pernah terjadi hal semacam itu. Ini baru kali ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.